bukan ketua umum yang akan memberikan dukungan, kan nggak mungkin. Tetapi bahwa saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan seluruh ketua umum itu tidak bisa dipungkiri. Saya tidak pernah punya masalah apapun dengan mereka karena sebagai sekretaris kabinet yang mudah-mudahan tanggal 22 September ini begitu saya ditetapkan, saya sudah mendapatkan persetujuan untuk mengundurkan diri, maka saya merasa bahwa saya akan konsentrasi sepenuhnya untuk memenangkan kami berdua. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.